Boleh cium? Cium lagi. Oke. Lebih enak dari cium istri. Ajar. Jadi sudah merusak. Kalau beta kasih cium istri juga. Beta mau coba itu, kelihatan sangat enak. Wow. Ding ding ding. Gak pakai sambal pemirsa. Wow. Rasa apa saya? Dari katong pung rumah di dapur. Dan sayang, mau bikin apa hari ini? Masak. Masak apa? Masak apa? Masak coba ikan yang dimanggail oleh kakak Pep di Danau Geneva kemarin. Wow. Tapi pemirsa tidak tahu mangair itu apa. Mancing dong. Jadi pemirsa kita di Ambon bilang mangair itu mancing ya. Ini pemirsa, ini ikan yang kemarin saya mancing seharian. Yo, sangat hebat. Sangat hebat? Bagaimana saya kasih? Segar sekali, beda rasa seperti di Mardika langsung. Jadi buat pemirsa di Indonesia, Mardika itu di mana? Mardika itu adalah sebuah pasar di Ambon. Oke. Dan ya nanti untuk cerita lebih lengkapnya soal ikan ini, pemirsa penasaran bisa nonton di video ini. Di mana sayang? Ting. Jadi ini video keseruan saya mancing seharian. Terus saya? Iya betul. Jadi beta bisa bikin apa? Saya bisa nyanyi dan menari. Kupu-kupu sepanjang pantai. Oke. Jadi ikan ini akan dibikin apa? Pemirsa penasaran, langsung sudah kita masak ya. Oke, tapi Ben, kita bikin apa? Saya dancing aja. Come on, dancing. Dancing, dancing on the street. Selamat menikmati. Ben mau bikin ini, di oven? Iya. Oke, fine. Jadi pemirsa, ikan ini saya akan bakar lebih cepat, bakar di oven saja. Coba ya. Hati-hati tangan. Oke, fine. Iya. Ini sudah dipotong. Iya, bentar lagi. Nanti apa? Nanti saya kasih kupas bawang, tolong. Bawang putih ya? Iya, bawang putih yang mau merah. Bawang putih, bawang merah. Besok pagi beta tit. Jadi pemirsa, ikan ini supaya jangan dia punya minyak terbang-terbang. Jadi saya akan bakar pemirsa ya. Bakar di oven. Senang bantu istri masak? Senang sekali. Wow, the best moment of the week. Beta tunggu momen ini. Dari hari Senin pagi. Pemirsa jujur kemarin kita berdua ini mancing loh. Kita berdua mancing seharian. Dia duduk tunggu saya baca buku di tepi danau. Baca jadi, buku main chess. Main catur. Iya. Yeah. Jadi ini dia punya bumbu gampang sekali dan very simple pemirsa ya. Jadi kita taburkan ini garam. Ini sangat-sangat gampang. Lalu ditaburkan bubuk bawang putih. Kalau untuk pemirsa yang mau pakai, saya punya trik ini silahkan ya, teknik membakar ikan. Lalu ditaburkan juga ini pepper. Begitu. Awas tangan, tak potong. Lalu, lagi kaseng? Iya, sudah. Ini bumbu untuk bikin saya punya sambal. You don't eat sambal pedis toh? Lalu bisa bikin satu sambal sah. Saya bisa satu sambal sah, saya bagi itu sah. Oke, nanti potong itu ya. Kupas. Oke. Okay. Jadi karena Martin tidak makan sambal pedis, kami bisa jadi dia bikin dia punya sambal sendiri. Oke, okay. Sudah dikasih pepper. Setelah itu paprika. Ini kaya cita rasa ikan bakar. Ikan bakar kole-kole. Sudah ditaburkan begitu, lalu ditaburkan juga persil. Ini daun persil yang kering, sedikit saja gitu. Jadi pemirsa, ini pertama kali kita bikin video masak di katong pung rumah baru. Dan beta mesti bilang, sangat convenient di sini. Bagaimana dalam bahasa Indonesia convenient? Sangat praktis. Praktis, sangat praktis. Pemirsa, setelah bumbu-bumbu tersebut, lalu pemirsa taburkan ini lemon, ya. Sudah begitu. Ini saya sudah cuci tangan ya, kita berdua sudah cuci tangan, jangan khawatir. Tentu saja. Oke, setelah itu pemirsa, taburkan ini minyak kelapa. Ini bukan minyak kelapa sih, ini minyak apa sayang? No, ini minyak tornesol, sunflower. Sunflower. Minyak kelapanya secukupnya aja ya, bikin dia
Ya, dibanjirkan begitu. Oke. Okay. Ih, kelihatan nice. Cantik tuh? Yo. Jadi ini begini ya pemirsa. Jadi dia ya, harus dicampur-campuran kah? Dicampur, setelah bumbu-bumbunya ditaburkan semua, dicampur sampai merata ya. Kalau mau, pemirsa mau campur bumbunya dulu nanti di mangkok, habis itu ditaburkan di atas ikan juga it's okay. It's up to you pemirsa. Oke, nanti apa? Nanti setelah itu sudah. Saya bisa kasih buang itu di tempat sampah. Tolong. Yang paling membantu kah? Saya yang paling rajin membantu istri. Voila, ikannya sudah siap begini ya. Oke, sabar, bisa. Ya. Okay, guys. Ya. Jadi pemirsa, ini ikan bakar very simple karya Martin Petra. Boleh cium? Cium lagi. Okay. Lebih enak dari cium istri. Ajar. Jadi sudah pemirsa. Kalau... Amal Petra kasih cium istri juga. Istri bawa ikan ya? Ten. Ini kamar mandi bawa ikan. Oke, pemirsa. Jadi kalau bentuknya sudah seperti ini, saatnya kita bakar. Kita bakar sekitar ya setengah jam atau setengah jam sampai satu jam. Oke. Okay. Saya sekarang bisa bikin apa saja yang saya mau. Bisa. Ciao. Dah pemirsa. Ciao. Beta mau menikmati hidup. Sambil Pet menikmati hidup juga di dapur. Beta menikmati hidup di rentang. Bye. Oke, ciao Pet. Tumbe. Sudah. Dadah guys. Mau coba itu, kelihatan sangat enak. Wow. Wow. Pemirsa tolong kasih saya nilai ya. Nilai dari bentuknya dan dari dia punya aroma. Are we ready to eat? Yes, we are ready. Kita lapar pemirsa. Tuh istri tercinta juga bikin itu. Sambal. Ini sambal yang tidak pakai cabai. Ini sambal untuk anak, sambal anak tuh. Sambal anak ini sambal orang tua pakai sambal, ini pakai cili. Versi dewasa dan itu terong wortel lemon. Jadi ini terong dan ini digoreng ya pemirsa, ada terong, ada zucchini, ada wortel, dia pesan. Karena terakhir kita makan ikan bakar di Ampun tuh, saya pakai ini. YouTube guys, rindu. Jadi kalau pemirsa mau nonton kita makan ikan bakar di Ampun, nonton di mana sayang? Ting juga. Nasi panas, ini semua masih panas pemirsa. Jadi pemirsa, mari kita makan ikan bakar hasil tangkapan istri tercinta. Wow, terima kasih banyak. Mari. Jadi sebagai tanda cinta kasih karunia Tuhan, saya akan mempersembahkan gigitan pertama ikan yang dimancing oleh saya sendiri. Oke, okay. Ikan gigitan pertama dicolek ke pakai sambal pemirsa. Wow. Rasa apa sayang? Kalau pemirsa yang sudah sering nonton Martin Petra, pasti kalian sudah tahu Martin ini selalu sangat enak. Segar tuh? Suka? Suka pemirsa. Jadi mari saya bersihkan tulangnya. Coba tambah sambal. Enak? Coba tambah sambal ikannya tuh. Enak sekali. Kalau saya pakai sambal tentu saja pemirsa, sambal orang dewasa, alias sambal yang bis pedas. Lalu dicolek pakai nasi begitu pemirsa. Lalu pakai lemon. Segar ikannya tuh. Segar pemirsa. Enak sekali. Pakai terong goreng. Baru pulang kerja, capek, langsung makan ikan bakar.
Lebih suka ikan dari Danau Swiss atau ikan di Ambon? Suka yang mana sayang? Jujur? Sekarang saja sambil ada makan ikan itu, lebih suka makan itu. Oh iya? Kalau makan ikan di sana, lebih suka makan ikan di sana. Oke. Pemirsa, di laut, pemirsa di Swiss enggak ada laut, tapi kita punya danau dan sungai banyak. Banyak sekali, luas. Juga ada banyak ikan. Pemirsa, by the way, di Indonesia apa kabar? Baik. Sekarang kita coba pakai sambal. Karena jujur saya ini orangnya suka makan seafood, pemirsa. Tapi suami saya kan dia tidak bisa makan ikan bertulang, tuh susah dia. Apalagi makan pakai tangan. Jadi saya bantu dia ya. Suka saya? Tidak bisa dibandingkan, pemirsa. Luar biasa ikan. Sangat segar. Cuma kelemahan ikan di Swiss ini, ikan di danau ini, dia punya tulangnya ini. Jadi ini kali pertama saya mancing di Swiss, pemirsa. Tuh sayang, kesini nilai dulu. Kita kasih nilai 100, di atas 100. Dia punya crunchy-crunchy, pemirsa. So enak. Jadi kemarin itu saya ambil kursus memancing di Swiss. Karena memancing di Swiss itu paling ribet tuh saya, susah. Aturan banyak. Aturan banyak dan bayar mahal karena harus bayar dia punya surat izin memancing, SIM. Sekitar berapa saya? 200 ribu tuh? The izin? Iya. Yo, 200 ribu rupiah. Iya. Tapi kalau kita mesti bilang kalau di sini tidak terlalu mahal. Contohnya harga dua kopi di rumah kopi itu. Jadi kalau dibandingkan dengan gaji tidak mahal. Pemirsa, paling enak. Kalau di Indonesia kan kita kalau pergi mancing bisa mancing di mana saja tidak ada tulang selama bukan kolam orang ya. Tapi kalau di Swiss tidak bisa. Ada tempat-tempat yang tidak boleh dimancingkan meskipun air danaunya itu luas tuh. Di Swiss diperlukan izin. Tapi coba, kalau beli ikan itu di toko, pasti bayar 30 tuh. 30 franc beli. Terong goreng, lalu, sayang. Masih baik. Enak sekali loh. Enak. I didn't thought it will be so enak like this. Yo, me neither, but so fresh. Yo, sangat. Franchement delicious. Les perches du lac. Ini paling terkenal, but. Namanya la perche, nama ikan, la perche. Les perches du Léman. Sangat terkenal. Banyak orang datang di sini, kalau turis datang di sini makan itu. Jadi kalau turis datang ke Swiss? Ke Jenewa makan ikan ini? Yo. Kemarin subuh bangun pergi mancing dari jam 5 subuh tuh saya. Sampai sore. Untung saya punya suami yang sangat sabar menunggu saya. Tempat paling keren. Naik kereta, pemirsa. Dari rumah ke train station cuma 10 menit. Nanti tren 1 jam sampai di depan luar biasa. Tapi juga bisa mancing di Geneva. Mungkin besok kita coba mancing di Geneva tuh. Di sungai. Di lake. Besok lagi saya mau mancing. Tadi kita sudah beli izin untuk 1 hari. Pemirsa.
pemirsa. Sedap tuh saya? Suka? Suka sekali bro. Masih ada nasi kacangnya. Masih banyak nasi. Minta. Pemirsa, dia minta. Tambah. Dia tambah. Duh, saya paling bangga pemirsa, siapa yang senang? Saya senang mancing, bisa bawa makanan untuk suami, masak untuk dia dari hasil pancingan sendiri. Tapi jangan lupa makan, Pet. Oh iya lah. Saking saya kasih makannya, saya lupa makan. Sedikit lagi, tolong. Tambah lagi? Iya, tambah. Bisa dia tambah. Pemirsa. Wow, banyak. Martin sekarang setiap hari makan nasi, pemirsa. Dia kalau tidak makan nasi, satu hari dia bisa emosi dia. Sudah jadi orang Indonesia. Sudah jadi orang Indonesia. Tapi kalau boleh pilih, ya makan ikan air laut. Di mana-mana itu ikan air laut tetap yang terenak, pemirsa, kan? Tuh. Tapi coba, tidak rasa khususnya enak. Karena ini pertama ikan yang dimancing oleh Pet di Swiss tuh. Di Swiss, jadi ada dia punya special history. Sambal, nasi, terong. Jangan lupa bilang terima kasih untuk ikan ya. Terima kasih banyak kakak ikan. Nanti juga kita akan feed bagaimana? Kasih makan untuk lain binatang. Terima kasih juga untuk saya punya Bapak Guru Akil yang kemarin ajar saya mancing. Paling sabar cowok ini. Paling sabar dia, sangat sabar. No, because kakak Pet is a good student. Juga. No, juga. Tapi masih ada banyak. Dan di kulkas masih ada? Sudah habis saya. Tapi di freezer masih ada? Sekarang semua di sini. Tapi coba pemirsa, coba lihat ikan ini ya. Kemarin kita lihat ada orang mancing ikan 10 kali lebih besar dari itu. No, 50 kali. 10 kali. 50. Oke, let's say beda bilang 10. Ini videonya pemirsa. Ping. Pemirsa bilang apa? So, 10 kali kalah 5 kali. Besar sekali. Sebesar ini ikannya. Jadi, kalau Pet kuat itu masak di sini? Bisa. Pasti ikan itu tidak ada tulang. Yang besar ini tidak ada tulang. Tahu. Luar biasa enak ya. Sukanya. Oke pemirsa, sepertinya video ini akan berakhir di sini. Masih ada gula untuk. Ya, terima kasih sudah menemani Martin Petra makan. Saya masih ingin melanjutkan nasi sisa. Saya mau bilang apa untuk pemirsa? Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan it's been a pleasure to meet with all of you di Indonesia dan di Ambon tu, dan kita sudah tunggu tahun depan akan kembali ke sana. Jadi pemirsa, sampai ketemu di next video. Saya Petra Kebas Angin dan saya Martinez. Ciao pemirsa. Dadah guys. Ciao.